Dulur-dulur, tekan ya subscribe, lonceng, di like, di komen, and share untuk kemajuan channel YouTube ini. Terima kasih.
tapi di depan. Ya, di X, wanita, X, hitamnya di ruangan gede. Jadi yang depan itu nggak bisa. Ya. Karena laki-laki sedikit, wanita sisi yang depan. Kemudian, silakan kalian diberi waktu 10 menit. Bapak Wali dari konsep. Siapa Bapak? Ke Bumim. Bahasa asingnya ke pemimpinnya adalah leadership. Leadership. Pemimpin. Ke Bumim dengan leadership. Leadership. Nanti ya, dalam bahasa asingnya dalam bahasa Indonesia. Tahu sama. Pemimpin. Ke pemimpinan memiliki kata dasar yaitu coba pimpin, artinya sama dengan coba atur. Ya, pimpin upacara, atur coba. Itu inti dari kata pimpin adalah apa yang sama dengan atur. Pemimpin merujuk kepada orang. Ya, apa yang salah? Apa sih salah saya? Kalau tidak merasa salah, tanyakan sama gurunya. Mempertebal rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi kalian diharapkan lebih bertanggung jawab tadi ya. Anggota OSIS itu tidak boleh malah membuat kasus. Ekwani, kemarin ya. Itu semakin bukan menurun malah semakin kalian dewasa, semakin kalian hidup di tingkat yang lebih dari sebelumnya, termasuk sekolah, itu masalah itu semakin meningkat. Keluar ke SLA, masalah itu akan naik lagi. Nah ini akan kalian hadapi tentunya dengan berbagai ilmu, berbagai cara, ya caranya itu dengan ilmu gitu. Ya, artinya kalian punya kesempatan informasi bahwa kalian sudah bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kemarin di pemilu OSIS
media maupun kami dan itu juga latihan bagaimana pemilu itu berlangsung dengan adil, langsung, jujur, ya, tidak ada rekayasa, menguji kejujuran, keadilan, dan itu dilaksanakan secara langsung. Bagi kalian yang menjadi kandidat, menguji mental. Mental saya itu untuk bertanding di masyarakat bagaimana? Kalah menang itu bukan soal. Sebab nantinya juga yang kalah dan yang menang itu insya Allah jadi panitia, jadi pengurus, ya, cuma posisi yang berbeda. Dan akhirnya RBKS ini juga memberikan saya kepada arah maju. Tahun 2022 ini. Ibu berharap apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian peroleh dari beberapa pemateri bisa menjadikan bahan untuk kalian sebagai bekal dalam kegiatan bermasyarakat kalian, baik bermasyarakat di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, ataupun di lingkungan rumah tangga. Kegiatan RBKS kali ini bisa menambah pengetahuan buat kalian, bisa bermanfaat bagi kalian semua, kemudian bisa disebarkan lagi ke teman-teman kalian yang hari ini belum bisa mengikuti kegiatan kalian di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup kegiatan RBKS kali ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi 1, 2, 3 jempolnya. Oke, semangat, kepalkan tangan. Ya sob, gaya bebas 1, 2, 3 sekali lagi coba ya gayanya. Sekali lagi.
tekan ya subscribe, lonceng, di like, di komen, and share untuk kemajuan channel YouTube ini. Terima kasih.